Saya seorang wanita karir, terkadang saya pulang sore kalau lembur bisa malam. Jadi saya jarang masak untuk suami saya. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah menurut Islam? Tiga syaratnya. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga hukum Islam. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban. Ini dia meninggalkan kewajiban nih. Dia tak masak, tapi ternyata dia catering, langganan. Oke. Okay. Istri suaminya izin. Oke. Okay. Dia tidak berdua-dua dengan laki-laki, dia tidak pakai rok pendek, dia tak boleh. Jaga tiga syarat. Izin suami, menjaga muru'ah, tidak meninggalkan kewajiban. Boleh. Nah, yang jadi masalah izin suami ini. Banyak suami sekarang izin karena dia tertekan. Kadang kasihan juga gitu yang suami-suami. Perlu nanti diusulkan komisi perlindungan suami. Saking banyaknya suami tertindas oleh suami istri-istri.